Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sidul Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tutorial tentang perbaikan dinamo starter L300 solar. Ya, coba kita perbaiki ini. Kita coba dulu sebelum kita bongkar. Dulu. Nggak mau berputar kalian ya. Nah itu, ini masalahnya. Ini nggak mau berputar. Ini kita langsung kan juga nggak mau berputar. Nah ini masalahnya, coba kita perbaiki apa masalahnya di dalam sana. Oke, sudah Yon. Kita buka dulu ini baut kabel besar ini. Ini bautnya yang dari kumparan. Dan langsung saja kita buka ini. Ini ya. Ternyata ini pistolnya habis. Ini pistolnya habis. Kita belikan dulu, kita ganti dulu. Ini sampai kebakar nih. Ini nanti kita bersihkan. Kita bersihkan. Ini pistolnya nanti diganti. Ini pistolnya habis ya, kan? Ini pistolnya habis ini. Ini sudah enggak. Ini sudah mepet ini. Pistolnya panjang segini. Ini sudah habis. Ini orang masih tampil juga. Keren banget. Dan juga ini bekas anu ini, bekas tergores di dinding ini, teman. Ini nanti dibetulkan. Ini ada goresan di dalam itu. Enggak boleh nanti mengganggu putaran. Jadi putarannya berat. Kemudian kita bersihkan sela-sela angker ini agar tidak tersambung satu dengan yang lain, karena bostel, kotoran bostel juga menyambung angker satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai ini tersambung seperti ini. Ini tidak boleh buat terbakar ini. Nah, ini kita bersihkan. Seperti ini. Jangan sampai ini sama ini tersambung, karena ini terpisah. Kalau tersambung nanti juga mengganggu putaran, kawan. Karena ini loncatannya harusnya melewati booster, bukan langsung tersambung. Itu, kawan. Wes. Kita sudah dapat carbon brush-nya atau booster-nya. Sekarang kita samakan dulu sama atau tidak dengan yang lama. Sama dengan ini. Kita tancapkan dulu di sini. Kalau ini sama ya, sama. Harus masuk ringan seperti ini. Nanti biar tidak. Kita bersihkan, kita bersih. Nah tadi bostelnya yang sudah habis ini tadi sudah diganti yang baru ini. Diganti yang baru. Nah,
Jangan lupa ini dalam penyodaran ditambahin tali, kawat, bendrat atau apapun, agar nanti kalau saat starter berat nggak lepas. Nah, kalian ya, kayak yang di sini, jadi setir sudah ini. Terus tadi ada bearing as ini rusak, ukurannya 6002. 6002 ini sudah diganti. Ya, ini letaknya di sini. Letaknya di sini. Nah, ini berhubungan sama ini. Nah, kalau ini ada spasi atau longgar, nanti akan menggores apa rumahnya kumparan. Dan apabila menggores ini tadi, ini nanti arus yang ada di dalam sini tergores dengan brown dan menghambat putaran. Jadi salah satu masalah habisnya bostel juga tergores ini. Itu kawan. Kita pasang sekarang. Ini dulu. Ini masih ring. Ini ringnya. Ini kita pasang seperti ini. Sudah. Kemudian kita pasang ring yang ini pertama kali dan kedua kalinya ini. Terus piring ditambah. Nggih. Nggih lah. Terus kita mau ngantur. Nggih. Dekem mati ya lo. Nggih. Ini salah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tutup penguncinya hasilnya. Kita tutup penguncinya. Untuk berikutnya nih angker pasang, kita pukul. Ada di ujung, kemudian kita pasang ini ya. Ini ada tempatnya lubang. Sudah. Ini kawan, kita pasang dulu bostel yang ini. Peran-peran dia kan digaib bakal telo. Itu dia pulang mobil. Terus ini kurang ini sudah dipanasi, Pak. Nggih, sampai brodol niki. Nggih. Kene nonton. Tanjung. Cai, oke. Saudarane cepat-cepat, sampean. Gek bos. Mungkin ya. Starter kan saking panas ini ku. Terus saudarane cepat-cepat. Nggih. Bos tele sampai entek men miring-miring ngoten. Setengah kobong. Pak Kusen gak ada ya? Pak Kusen, angel batasannya. Sekarangnya apa? Ini Pak, tunggu Pak.
Nggih. Langsung kita pasang. Jeda. Oke, kawan. Panas, kawan. Panas sekali, kawan. Memang kayak gini nih. Aduh, panas lagi kawan. Sabeng. Gara-garanya apa ini? Kabelnya kecil kan. Tidak muat. Ini yang belendung ini belum selesai, yang ini sudah ditambahi kawan. Oke, kawan. Melentung ini, kawan. Dah. Sudah selesai, tinggal pemasangan. Kira-kira seperti itu caranya servis starter L300 diesel. Oke, sudah di servis starternya. Sekarang coba kita hidupkan ya, kawan. Ini L300 masih pakai pemanas. Semoga berhasil, kawan ya. Oke, starter. Oke, perbaikan sudah berhasil, servis starter dan dibunyikan dengan benar sekali. Sampai jumpa di video-video Sidul Channel berikutnya. Dan jangan lupa bantu sebarkan video-video ini agar teman-teman kita yang belum tahu bisa tahu dan praktekkan untuk servis sendiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.